Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat kue gandos, kue ketan. Ini bahan-bahannya saya sebutkan, saya pakai 200 gram tepung ketan atau kurang lebih 12 sendok makan ya. Seperti ini tepungnya. Kemudian saya pakai kelapa parut dari kelapa ukuran sedang yang dihilangin kulit coklatnya. Kurang lebih 200 gram juga, seperti ini. Saya parutnya pilih yang agak muda ya, jadi berasa manis, gurih, enak gitu. Seperti ini ya, kulit coklatnya diilangin. Terus saya pakai juga 5 sendok makan tepung beras atau kurang lebih 90 gram. Saya pakai berasnya gilingan sendiri ya, jadi tanpa merek. Ini saya pakai setengah sendok teh garam, sedikit saja. Terus saya pakai 15 sendok makan santan atau kurang lebih 150 ml santan. Santannya hangat ya, direbus sebentar. 2, saya pakai gula jawa 75 gram atau gula merah. Seperti ini secukupnya ya, kalau suka manis boleh ditambah. Dan 5 sendok makan air atau kurang lebih 50 ml. Ini saya tuang jadi satu bahannya. Tepung ketan saya masukkan ke dalam parutan kelapa. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan tangan. Tangannya harus dicuci bersih dahulu ya. Aduk sampai tercampur rata tepung ketan dan juga kelapa parutnya. Kemudian saya tambahkan garam. Saya aduk kembali sampai rata. Kemudian saya tambahkan tepung beras. Saya campur lagi menjadi satu seperti ini. Saya aduk sampai rata ya. Tambahkan santan secara bertahap. Ini saya pakainya sedikit demi sedikit dahulu. Kalau misalkan kurang, boleh ditambahkan sedikit air hangat. Tapi kalau dirasa sudah cukup, sudah bisa dibentuk adonan, sudah jangan ditambah lagi ya. Bikinnya mudah banget kue gandos ini. Ini saya pakainya secara bertahap. Kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Ulenin sampai tidak lengket ya. Seperti itu. Karena azan kita berhenti sebentar ya. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali ya. Ini saya aduk sampai benar-benar kalis atau sudah tidak lengket lagi. Seperti itu ya saya aduknya. Saya tekan-tekan sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Sampai tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk menjadi bulatan-bulatan tipis. Begitu. Mudah banget ini bikinnya ya. Tanpa mixer, tanpa perlu tenaga banyak. Tinggal kita tekan-tekan sedikit seperti itu dengan kepalan tangan. Dibalik-balik sampai semua kelapa, garamnya, dan juga tepungnya tercampur rata. Setelah tercampur rata, bentuk sesuai selera. Bisa dibentuk lonjong ataupun bulatan-bulatan kecil ya. Ini saya bentuk seperti ini. Setelah kalis dibentuk ya, saya bentuk seperti ini ya, pipih-pipih begitu tipis. Mudah banget bikinnya ini. Kalau nggak suka dikasih manis juga bisa ya, habis digoreng langsung dimakan buat temen teh, itu juga udah enak banget. Rasanya udah ada gurih-gurihnya gitu. Ini saya bentuk bulatan-bulatan pipih seperti itu ya. Saya bentuk bulatan-bulatan pipih tipis. Bentuk sesuai selera. Ini saya bikin tipis-tipis biar cepat matang. Bisa juga dibentuk seperti telur ya, lonjong. Sesuaikan dengan selera saja.
Kan yang saya buat tadi jadi sekitar 15 biji ya. Ini pun saya rasa bikinnya terlalu besar, tapi nggak apa-apa, makan satu udah puas ya. Seperti ini. Kemudian saya potong gula merahnya. Saya sisir ya, saya iris kecil-kecil. Kalau nggak suka manis, boleh nggak dikasih gula ya. Makanan ini cocok banget buat teman teh ataupun teman kopi. Rasanya enak, gurih, manis. Banyak yang suka ya, bikinnya pun gampang banget. Nggak perlu mixer atau lainnya, tinggal kita aduk-aduk semuanya menjadi satu. Dan gula merah ini cuma ide saya aja, tambahan buat tambah enak gitu. Bisa juga sih habis digoreng langsung dimakan. Ini setelah saya iris semuanya seperti ini ya. Kemudian saya taruh ke dalam wadah. Saya taruh ke dalam mangkok. Kemudian kita goreng adonannya. Ini sudah saya taruh mangkok gulanya. Ini adonan yang sudah jadi tadi, kemudian kita goreng dengan minyak banyak. Tunggu sampai minyaknya panas ya. Ini saya tes menggunakan sedikit bahan. Kalau sudah panas, kemudian kita goreng adonannya. Ini karena membuatnya malam videonya, jadi kelihatan kurang jernih ya kameranya. Maklumlah di kampung lampunya tinggi banget, jadi terlihat remang-remang, kurang jernih gitu. Ini saya goreng dengan minyak banyak sampai kuning kecoklatan. Sambil sekali-sekali dibalik agar tidak nempel satu dengan lainnya, agar tidak lengket ya antara satu dengan lainnya. Gunakan api sedang saja, jangan terlalu besar. Ini sesekali saya balik. Yang nempel saya lepaskan. Seperti itu. Setelah terlihat kuning kecoklatan atau sudah matang, angkat dan tiriskan. Karena saya bikinnya tipis-tipis, jadi cepat matangnya ya. Kemudian kita sangrai gulanya sampai mencair ya. Ini saya sangrai gula merah yang telah saya sisir tadi sampai setengah mencair seperti itu. Kemudian saya tambahkan 5 sendok air atau kurang lebih 50 ml ya. Saya aduk terus sampai berambut mengental. Sampai berambut ya, sampai mengental. Saya aduk terus. Kalau nggak suka manis, boleh nggak pakai gula merah ya, langsung makan juga bisa. Ini saya aduk terus agar tidak lengket di wajannya. Setelah terlihat berambut seperti itu, kemudian masukkan kue gandosnya. Aduk sampai gulanya tercampur rata ya, sampai nempel di kuenya. Ini saya aduk terus, aduk dengan cepat. Saya matikan apinya biar nggak gosong ya.
Walaupun apinya sudah dimatikan, masih terus diaduk ya, karena penggorengannya sudah panas. Aduk sampai benar-benar kering dan nempel gulanya. Seperti itu ya, setelah semuanya nempel dan sudah kering gulanya, kemudian kita angkat. Mudah banget kan bikinnya? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, selamat mencoba.